bukan binaria bosku. Di lokasi jalan lintas perbatasan Riau Sumatera bosku, di rumah makan binaria terlihat Putra Pelangi New Mercedes Benz OH 1626, mobil keren bosku. Oke bosku, mari kita melihat-lihat sejenak bosku. Oke bosku, inilah dia mobil Putra Pelangi bosku, New Mercedes Benz OH 1626 bosku. Masih terlihat bosku, penutup kabin dibuka bosku agar mesin tidak mengalir panas. Mantap bosku. Kita mencoba mengambil gambar di malam hari bosku, di rumah makan binaria bosku. Oke bosku, inilah rumah makan binaria di malam hari ya bosku ya. Nampak sekali jelas itu ada mereknya ya. Rumah makan binaria Pagan Batu perbatasan Riau Sumut. Ya, saat ini yang mampir di sini ada mobil pribadi juga ya bosku ya, untuk menikmati makan malam di rumah makan binaria ini ya. Ya, rumah makan binaria ini memang lumayan besar untuk di Pagan Batu ya bosku. Areal mencapai 2 hektar kurang lebih ya bosku. Jadi bagi kalian yang ingin berpergian melewati provinsi Riau ini bosku, segera mampir di rumah makan binaria bosku. Menu makanan banyak bosku, ada khas Minang, Melayu, Jawa dan lain-lain. Harga juga standar bosku, tidak begitu mahal dan rasanya yang pasti enak bosku. Saat ini kita menunggu bus Pelangi berangkat bosku, menuju kota yang akan dituju bosku. Inilah Putra Pelangi bosku, New Mercedes Benz OH 1626. Oke bosku, inilah rumah makan binaria bosku, Pagan Batu perbatasan Riau Sumatera Utara bosku. Ini bosku, keluarga kecilku bosku, sedang duduk manis bosku, menikmati jajanan bosku, si bocil bosku. Santai dia bosku, di malam hari bosku, jalan-jalan katanya bosku. Lihat-lihat mobil bus bosku, diajak bapaknya bosku, lihat-lihat mobil bus. Ya bosku, rumah makan binaria diantar minuman air mineral ya bosku, aquapit ya, agar tidak kekurangan minum dia para penumpang bus yang singgah di rumah makan binaria ini ya. Oke
Oke bosku, PT Rapi telah masuk bosku, dari Medan bosku. Inilah PT Rapi bosku. Baru saja masuk bosku, dari Medan bosku. Baik, di sini kami ceritakan ya, rumah makan Binaria ini terletak di Jalan Lintas Sumatera Riau, tepatnya di Kota Bagan Batu ya. Ya, bagi kalian yang ingin berpergian keluar kota, mampirlah di rumah makan Binaria ini. Di sini banyak sekali terdapat menu-menu makanan yang berbagai khas, ada khas Melayu, Jawa, Minang dan lain-lain. Harganya juga bersahabat dan pastinya tetap nikmat dan enak. Sementara bus Rapi baru datang dari Medan ya, tujuan Palembang ya. Saat ini kita selalu hadir untuk pemirsa menyaksikan seputaran bus ya, menjelang puasa ini dan sampai menjelang hari raya. Insya Allah saya akan update terus video-video seputaran tentang bus ini ya. Ya, terlihat penumpang seorang ibu dan bapak-bapak menuruni mobil bus ya, untuk melakukan makan malam di rumah makan Binaria ini. Sementara juga penumpang yang lain berseliweran di sekitaran rumah makan Binaria ini, mungkin mereka masih kenyang. Di sebagian ada yang makan, sebagian juga ada yang membawa makanan dari rumah masing-masing ya. Ya, sekali lagi untuk kalian yang ingin bepergian naik bus ya, khususnya yang melintasi Provinsi Riau ini menuju Provinsi Sumatera, kalian bisa saksikan setiap hari nanti insya Allah update terus di channel liputan di Kodok seputaran bus ya, sampai menjelang hari raya. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi-informasi kepada kalian semua ya. Oke bosku, sebuah mobil pribadi bosku, ras bosku, memasuki rumah makan Binaria bosku. Mungkin mereka akan melaksanakan istirahat, makan, minum bosku. Oke bosku, Putra Pelangi siap luncur bosku, untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh bosku. Kita lihat bersama-sama bosku. Bus melakukan manuver bosku, mundur ke belakang perlahan bosku, dan akan melakukan perjalanan menuju kota Banda Aceh bosku. Oke, Putra Pelangi, selamat jalan, semoga sampai tujuan.